pernah kalah kan dulu kan, strategi apa yang kamu terapkan tadi? Sabar aja mainnya. Jangan banyak-banyak buang bola. Ini pertandingan final keberapa buat kamu di tahun ini? Ketiga. Terus kamu ada persiapan khusus nggak sih sebelum melawan lawan kamu? Tadi kan kata kamu kan tadi kamu pernah kalah tuh sebelumnya. Ada persiapan khusus nggak sih? Persiapannya ya mental aja, siapin mental. Terus kamu berpengaruh nggak sama gemuruh penonton? Ini kan rame banget nih. Itu bikin kamu tegang atau kamu malah termotivasi? Terus perasaan kamu gimana nih udah juara di turnamen ini? Saya senang. Mau dipersembahin buat siapa kemenangannya?